in ensuring the success of Asian players and teams. 이런 훈련장 좋다는 자체는 아무래도 상상이 안 가는 뭔가 좀 커뮤니케이션 잘못되지 않았나. Shin Tae-yong kecewa soal lapangan latihan Timnas Indonesia U20 di Uzbekistan, kenapa? Pelatih Timnas Indonesia U20 sudah dibuat kecewa setibanya di Uzbekistan untuk melakoni Piala Asia U20 2023. Hal ini karena tim Merah Putih mendapat lapangan latihan yang butut. Adapun Piala Asia U20 2023 berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 berada di grup A bersama tuan rumah, Irak, dan Suriah. Timnas Indonesia U20 sudah mulai berlatih di Uzbekistan sejak Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, untuk lokasi berlatih yang pertama berlangsung di Stadion JAR yang tidak memuaskan. Kemudian, latihan Timnas Indonesia U20 pindah ke Stadion Pahtakor Football Club, Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023, tidak jauh berbeda dari sebelumnya, kondisi pun tidak begitu bagus. Dalam foto-foto yang dilansir dari laman PSSI, memang kualitas lapangan tempat skuad Garuda Nusantara tidak bagus, terlihat banyak rumput lapangan yang mengering seperti tidak terawat. Shin Tae-yong pun mengeluhkan kondisi tersebut. Menurutnya, sekelas peserta Piala Asia U20 diberi tempat latihan yang tidak memuaskan. Jujur saya tidak bisa mengerti situasi ini, apalagi ini kita latihan di sini untuk Piala Asia, jadi saya gak bisa membayangkan fasilitas latihan seperti ini, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Sementara itu, Shin Tae-yong masih fokus membenahi adaptasi tim asuhannya, sebab, cuaca di Uzbekistan sedang memasuki musim dingin. Kendati demikian tuan rumah Timnas Uzbekistan U20 setara, 33 miliar rupiah, bermaterikan 23 pemain, harga pasar skuad Timnas Uzbekistan U20 menyentuh 2,05 juta euro atau setara 33 miliar rupiah, jumlah ini menegaskan kesiapan Uzbekistan U20 menjadi yang terbaik di Piala Asia U20 2023. Pemain termahal di skuad Uzbekistan U20 adalah Umarali Rahmonalif yang mempunyai harga pasar 350.000 euro. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini mentas bersama klub asal Rusia, Rubin Kazan. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U20 yang tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama Suriah U20, Irak U20 dan tuan rumah Uzbekistan U20. Timnas Indonesia U20 harus berjuang keras dalam menjalani latihan setibanya di Tashkent, Uzbekistan sejak Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, salah satu faktornya adalah suhu udara yang hampir menyentuh titik beku yakni 2 derajat Celcius. Pelatih Shin Tae-yong menjelaskan saat ini skuad Garuda Nusantara masih harus beradaptasi dengan suhu dingin sebelum melahap program latihan fisik dan teknik guna tampil maksimal di Piala Asia U20 2023. Secara keseluruhan tim dalam kondisi baik, tapi adaptasi dengan cuaca yang agak sulit, jadi mungkin perlu waktu, kata Shin Tae-yong yang sudah memimpin proses adaptasi skuad Garuda Nusantara di Uzbekistan selama 2 hari seperti dilansir dari keterangan PSSI, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Shin Tae-yong tidak memungkiri perbedaan iklim Uzbekistan dan Indonesia membuat pemainnya kesulitan. Perubahan mendadak dari berlatih di suhu hangat ke dingin jadi tantangan untuk Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Cuaca seperti ini belum pernah dialami oleh para pemain, jadi tentu tidak mudah bagi kami, kata Shin Tae-yong.
Penyerang Timnas Indonesia U20, Hugo Samir akhirnya menembus skuad inti yang dibawa ke Piala Asia U20 2023. Ia bertekad untuk berlatih dan berjuang lebih keras lagi. Hugo Samir mendapatkan panggilan TC Timnas Indonesia U20, putra Jackson F. Tiago ini tidak membuang kesempatan untuk masuk ke skuad Garuda Nusantara. Pemain Persis Solo Youth ini berlatih keras mengikuti latihan Shin Tae-yong, ia juga tampil impresif dalam turnamen mini. Tak ayal, meski baru pertama kali dipanggil, Hugo kemudian dipilih Shin Tae-yong dalam daftar 23 pemain yang dibawa ke Piala Asia U20 2023. Terpilih dalam skuad ini, Hugo Samir mengungkapkan rasa bahagianya. Ia pun berhasrat akan lebih giat lagi di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Alhamdulillah saya senang dapat dipilih pelatih beruang bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, ucap Hugo dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, saya akan terus berlatih keras, berjuang, serta memberikan penampilan maksimal demi hasil terbaik untuk tim, tegas anak Jackson F. Tiago. Asisten pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Nova Arianto mengungkapkan Shin Tae-yong memiliki agenda khusus bersama Garuda Muda. Nova Arianto dalam unggahan Instagram pribadinya pada 19 jam yang lalu mengatakan Shin Tae-yong akan memanfaatkan turnamen Piala Asia U20 2023 untuk menyeleksi pemain. Ya, si Tae-yong ingin menyeleksi pemain untuk kemudian dibawa dalam perhelatan Piala Dunia U20 2023. Walau ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain, kami percaya semua pemain yang ada harus tampil semaksimal mungkin. Timnas Indonesia U20 terbang dari Jakarta ke Uzbekistan kemarin. Pasukan Shin Tae-yong langsung genjot latihan, demi pemulihan fisik. Karena, Piala Asia ini menjadi acuan pelatih kepala untuk melihat pemain yang siap untuk tampil di Piala Dunia nantinya, ucap Nova Arianto dalam Instagram pribadinya, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Kami meyakini pemain akan berusaha memberikan kemampuan terbaiknya karena Piala Asia ini menjadi acuan head coach untuk melihat pemain yang siap untuk tampil di Piala Dunia nantinya. Karena pemain-pemain terbaiklah yang akan tampil di Piala Dunia U20, imbuhnya. Shin Tae-yong bakal mendampingi Timnas Indonesia dalam perhelatan Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan.